Dilansir dari Gelora.co, ada bocoran pegawai BUMN dipaksa hadiri kampanye Jokowi 13 April di GBK. Seluruh pegawai BUMN disebut-sebut mendapat paksaan untuk hadir dalam kampanye Akbar Jokowi Ma'ruf di Stadion Utama GBK pada Sabtu 13 April mendatang. Pemaksaan dilakukan untuk menandingi sejumlah massa yang hadir dalam kampanye Akbar Prabowo Sandi di tempat yang sama pada hari Minggu 7 April kemarin. Seperti diketahui, jumlah massa Prabowo disebut tembus 1 juta orang. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh akun Twitter @IrineViena. Menurutnya, pegawai BUMN yang enggan hadir terancam kena sanksi beragam. Pegawai BUMN dipaksa harus menghadiri kampanye Jokowi 13 April nanti. Dicatat nomor HP di absen kehadiran. Pegawai BUMN yang menolak hadir dikenakan sanksi mulai dari pembatalan bonus, penundaan kenaikan pangkat dan golongan, mutasi dan seterusnya. Mana nyali Anda @KPU.ID, Bawaslu RI. Tulis Irena, Senin 8 April. Menurut informasi, kampanye Akbar Jokowi Ma'ruf nanti akan diwarnai dengan konser grup band Slang yang bertajuk Menuju Kemenangan Indonesia Maju.